Puasa ngabuburit gak boleh lah, saya kira gitu. Ini melatih refleks kembali dalam penggunaan cendera. Sasaran kaki kena kaki, ya kan? Kecuali kalau yang dicetak kakinya terus dia tiarap kena perutnya, ya jangan nyalain kita. Ya, yang di lapangan, di Polres, Polsek, harus yang sudah punya lapangan tembak untuk melatihkan anggotanya dalam menembak penggunaan senjata. Senjata itu diberikan pada anggota untuk melindungi diri maupun masyarakat dalam bahaya ancaman. Nggak usah pakai tembakan peringatan, hajar kalau memang dia mengancam keselamatan jiwa. Nggak ada dalam aturannya. Dan itu melindungi masyarakat maupun dirinya, terutama pada melindungi masyarakat dan para petugas. Diberikan senjata kan jangan disimpan, nggak pernah digunakan. Dilatihkan, diperlukan, gunakan. Tembak-tembak aja. Ya. Thank you.